Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jasa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.